apa, aku rasa dia orang buat lawak mungkin sebab post Reddit tu. Masalahnya siapa yang mula kan? Dan kali ni, surprisingly, bukan warga-warga Konoha ya yang memulakan konspirasi yang kat Shah Alam ni. Korang tahu tak siapa? Orang Melayu. Orang Malaysia. Hi guys, assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Hi guys. Okay guys, so hari ni kita nak tengok ada satu isu yang sangat kontroversi pasal kartun yang paling popular di seluruh Malaysia dan juga Indonesia, iaitu kartun Upin Ipin. So aku rasa kartun ni sebenarnya dah sedia ada, memang banyak sangat kontroversi. Kartun ni sebenarnya bukan kontroversi, tapi disebabkan peminat-peminat dia, diorang yang menciptakan konspirasi-konspirasi ni. So aku tak tahulah, mungkin sebab terlalu ramai peminat Upin Ipin ni, aku pun peminat dia daripada kecil aku tengok eh. Lepas tu baru-baru ni diorang kata yang Upin Ipin, bukan Upin Ipin, Upin saja, Upin dah tak ada guys. Kena, aku dah penat cari artikel pasal benda ni, aku tak jumpa. Tapi tak takpelah, kita tengok dulu sama-sama. And then aku ada jumpa satu akaun Reddit ni cerita pasal Upin Ipin tu. Bukan Upin Ipin, Upin sahaja weh. Okay, so jom kita tengok sama-sama beberapa video yang viral yang menunjukkan lah kejadian pasal Upin tu. Ni prank ke apa? Aku sendiri confused eh. Okay, so jom kita tengok sama-sama yang video TikTok yang ni lah. Jom kita tengok. So ni, mula-mula aku jumpa ni. Kenapa sedih bro? Kau takkan faham. I'm not ready for this. Lepas tu caption dia Tazkirah. Aku macam, huh? Asal Tazkirah? Bukan Tazkirah ke? Aku yang salah baca kan? Tapi aku tengok balik, eh, Tazkirah. Okay, lepas tu bila aku slack, TV3 ya? TV3. Okay. Upin di di Shah Alam. Kenapa perlu Shah Alam? Lepas tu bila aku buka komen, diorang cakap disebabkan ada satu kedai Upin Ipin, maksudnya HQ dia dekat Shah Alam. So that's why lah diorang kata benda tu terjadi dekat Shah Alam. Apa ni, betul ke? Huh? Lepas tu bila aku bila kau baca komen ni, semoga tenang di sana Arufin bin Abdul Salam. Betul ke? Betul ke? Kau tak boleh bagi tahu kubur Upin Ipin kat mana? Alang-alang kat Shah Alam ni. Ada kat saya. Betul ke weh? Tak lain tak bukan opah kacip lah ni dalangnya. Kurang ajar. Okay, so jom kita tengok. Yang ni pun sama weh. Asal kau asyik sedih je sekarang? Okay, dia punya caption pemalah. Apa benda weh? Ramai pula tu yang berkumpul dekat TikTok dia ni. Bestie aku dah tak ada bro, iaitu Upin Frank Laut 777. Apa benda ni weh? Diorang kata ni macam joke, macam prank. Aku tak tahulah. Takkanlah kau nak buat main prank Upin Ipin. Maksudnya lepas ni dah tak ada episod ke? Ke orang yang melakonkan watak Upin ni? Maksudnya suara dia sebalik kartun Upin ni. Tapi bila aku search dekat Google, tak ada. Tak ada artikel pun, tak ada berita cerita pasal benda ni. Yang aku jumpa yang Reddit tu je lah. Okay, so jom kita try tengok tu. Frank Laut 777. Apa sel Frank Laut 777? Huh? Laut? Huh. Okay. Jarjit. Suspek pertama untuk Upin minggu lepas. Apa ni weh? Apa? Ish. Aku stres tau cakap benda ni. Tak sangka juga. Tak ada weh. Kan dia, kalau tengok dekat gambar poster TV3 konon-konon je ni, nama username dia yang ni. Lepas tu bila aku search ni, huh, entahlah nak. Pening kepala aku. Lepas tu bila aku search kat Google, aku jumpa yang ni, account Reddit ni. Okay, In Shah Alam of all place. Aku rasa diorang ni semua ambil sebab ni ha. Ni lah gambar daripada Reddit ni. Reddit ni kau tengok 9 hari yang lepas. Padahal video-video yang aku tunjuk tadi tu semuanya sehari, 2 hari macam tu. Ha, lepas tu bila aku komen, ada yang cakap better letak kat Kelang. Lepas tu dia kata kena kat Kelang. Lepas tu mayat dia dipindahkan ke Shah Alam. Huh? Pula dah. Konspirasi apa kat ini? Ya Allah. Betul-betul ke? Oh, lepas tu siap dia orang tukar poster. Engkau buat main eh?
Okay, I mean Les Copec is in section 3. Oh, betul lah Les Copec dekat. Oh, ya ke? Alah, korang ni buat aku pening kepala lah. Aku tak jumpa. Aku rasa diorang buat lawak mungkin sebab post Reddit tu. Masalahnya siapa yang mulakan? Dan kali ni, surprisingly, bukan warga-warga Konoha ya yang memulakan konspirasi yang kat Shah Alam ni. Bukan guys, korang tahu tak siapa? Orang Melayu, orang Malaysia. Macam, bukankah selalu benda-benda macam ni? Konoha yang ambil job. Ha? Macam aku terkejut ya. Orang Malaysia dah ambil alih kerja Konoha. Okay, so kalau kita dapat tengok tu, tak apalah. Aku rasa tak betul lah kot. Kalau tak, mestilah viral gila kan. Kalau suara di sebalik Upin tu. So, korang ingat tak? Dulu pernah viral pasal kubur Upin. So, waktu tu aku tak jumpa cerita di sebalik kubur tu. So, sekarang kita tengok dululah kan. Ini cerita sebenar pasal kubur Upin. Okay, jom kita tengok. Dua makam bertuliskan nama Upin dan Ipin di Kota Palu menjadi viral di media sosial. Oh, dekat Indonesia. Warga Konoha lah ni. Okay. Makam itu terletak di kompleks pemakaman umum. Oh, ya? Yeah? Maksudnya ini real? Makam Upin yang berada di sebelah kiri wafat pada 1995. Hah? Maksud tu aku tak dapat merungkai semua ni, ya? Yeah? Sang ayah menceritakan kedua anak itu meninggal dunia kerana... Wafat ya? Satu anak lelaki wafat setelah usia 14 hari. Setahun kemudian, satu anaknya berusia 3 hari. Memang real lah ni! Keduanya meninggal dunia sebelum sempat diberi nama. Waktu itu, makam tersebut hanya diberi batu nisan untuk penanda lokasi. So anak dia sebelum meninggoy, anak dia tak sempat lah parents dia bagi nama. Tak sempat parents dia bagi nama. So, sambung. Seterusnya, pada tahun 2016, makam pun diperbaiki agar lebih bagus. Faham! Setelah setahun ke dua tahun, baru aku faham cerita di sebalik kubur Pepin ni. Siut lah aku baru tahu. Pada tahun ini, makam pun diperbaiki agar lebih bagus dan diberi nama Upin dan Ipin. So, anak dia ni tak ada nama. Sebab diorang ni tak ada duit untuk mendirikan kubur anak dia. Arwah anak dia. Tapi, disebabkan lepas tahun 2016, bawa dia bajet. And then bila dia dah mendirikan kubur, barulah dia senang letak nama Upin. Macam tu weh, boleh macam tu. Memang peminat Upin lah ni. Sang ayah mengakui terinspirasi daripada serial Anak-anak Upin dan Ipin. Sumpah aku baru tahu weh, sumpah. Ha, tahun 2022, 2 tahun yang lepas. Okay guys, so itu sahajalah. Aku tak ada banyak benda pun nak tunjuk kat korang. Cumanya aku tak tahu betul ke tak. Ya, macam yang kita tahu sebenarnya, suara di sebalik Upin Ipin sebenarnya ada banyak tau. Daripada tahun dia bertukar-tukar. Setiap berapa tahun lah suara di sebalik Upin. Alang-alang tu kita tengok je lah terus. Tapi amazingnya suara dia masih sama daripada dulu sampai sekarang eh. Walaupun bertukar-tukar. Konkan suara okay, bagi watak tengok. Upin dan Ipin dari musim 1 hingga musim 3 serta dalam film Upin Ipin Geng Penggembaraan bermula. Sekarang dia telah melakonkan suara bagi watak Boboiboy Boy dari musim 1 sampai sekarang. Tahukah kamu? So Upin ni. Okay, so itu adalah suara yang dulu guys. Kalau aku jumpa yang baru-baru ni, nanti aku tepek lah ya. So memang amazing suara dia. Dah lah Upin dan Ipin adalah suara orang yang sama. Maksudnya bukan kembar pun. Memang orang yang sama Upin, orang yang sama Ipin pun orang yang sama guys. Okay, tapi saban musim dia bertukar-tukar. Mungkin sebab yelah suara kita takkan sama sama-samanya. Daripada aku kecil sampai ke besar. Contohlah guys, suara aku kecil dan suara aku time aku besar, beza guys. Kau bayangkanlah kalau suara aku besar sekarang ni. Tapi muka aku kecil macam dulu. Tak ke pelik? Okay, so itu sajalah. So kalau korang ada news pasal Upin Ipin ni. Tak, Upin je. Ipin tak ada weh. Yang dikatakan telah dipiu-piu dekat Shah Alam. Cuba korang komen guys. Aku tak tahulah. Aku tak sangka ya kali ni konspirasi datang daripada negara kita. Berani-berani korang take over kerja Konoha. Okay, so aku rasa tu sahaja untuk video kita ni. Macam biasa, kalau korang suka video aku, jangan lupa tekan like, comment dan juga subscribe. Lailah korang.
Susah betul dapat live sekarang. Okay, so aku saja. Tolong share juga kalau korang ada. Okay, bye. Assalamualaikum. Jangan lupa. Bye.